Oke kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di stasiun Bumi Waluya. Ini saya hunting kereta api Lodaya sama Argo Wilis ya. Ini tidak lama lagi akan masuk kereta api Argo Wilis atau melintas langsung di stasiun Bumi Waluya. Di depan isinya udah ngacung teman-teman ya. Kita tunggu kereta api Lodaya berangkatan dari stasiun Badung dengan tujuan akhir stasiun Solo Balapan ya. Oke kawan, kereta api Lodaya persiapan melintas langsung di stasiun Bumi Waluya keberangkatan dari stasiun Bandung dengan tujuan akhir stasiun Solo ya. Di depan sedikit nikung ya, keren pisan hunting di sini, saya pertama kali teman-teman ya. Tadi sempat menanyakan lokasi stasiun Warung Bandrek saat pengisian bensin motor ya, dan alhamdulillah saya tahu di sini teman-teman ya, dekat gapura merah putih di depan ya, di pinggir ini dia Lodaya. Wah keren pisannya seperti sini. Di depan nikung nih, kalau di arah sana ke sini bagus ya teman-teman ya. Keren nih. Oke, kereta api Lodaya sudah melintas langsung dari stasiun Bumi Waluya. Kita cegat tunggu kereta api Argo Wilis ya. Sinyal masih ngacung ya. Masih ngacung karena kereta api masih di area Bumi Waluya. Oke, next. Oke teman-teman, Bumi Waluya plus 541 M ya, meter. Ini saya hunting di stasiun Bumi Waluya, nyegat kereta api Argo Wilis ya. Gak ada lagi kereta selain Argo Wilis kecuali Malabar, Pasundan, Serayu, itu jauh banget ya, nanti jam 11 teman-teman. Kemungkinan nanti saya pulang dulu, insya Allah kalau ada waktu kesini lagi hunting di stasiun Bumi Waluya. Ini kereta api Argo Wilis ya, tidak lama lagi akan melintas langsung stasiun Bumi Waluya. Kita tunggu kereta api Argo Wilis keberangkatan dari stasiun Surabaya Gubeng dengan tujuan akhir stasiun stasiun Bandung ya, keberangkatannya dari Bandung, tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng ya, jadi relasinya Bandung Surabaya Gubeng. Oke, kita tunggu kereta api Argo Wilis. Dan kebetulan di sebelah kanan saya ini jalur transportasi motor mobil teman-teman ya, sebelah kanan saya ini, di sebelah sini, sebelah kanan. Kita tunggu kereta api Argo Wilis. Oh ya teman-teman, di sebelah kanan juga ini di bawah ya, itu ada jalur motor mobil ya, transportasi juga tuh di bawah itu, Tasik ya, ke Tasik, ke Bandung, ke pokoknya ke Garut juga lewat situ ya, tadi saya juga lewat situ teman-teman. Ada tiga semboyan nih teman-teman ya, plus apa nih, semboyan apa nih yang plus kayak gini nih, banyak warga juga tuh di depan ini, saya zoom. Nah, warga Wilisnya sudah muncul nih ya, sudah muncul, sudah terdengar suling S35 nya gini ya. Ya dekat sih kayaknya. Udah segini teman-teman ya. King Wilis biasanya kecepatannya dikurangi karena di sini treknya itu nanjak. Bumi Waluya lumayan nanjak ya. Itu kan benar dikurangi. Argo Wilis.
Yo, Pak. Yo. Bangun. Keren parah nyanting di stasiun Bumi Waluya ya, keren. Nanti saya sore insya Allah kesini, ada niatan lagi hunting di stasiun Bumi Waluya. Oke teman-teman ya, tadi asisten mas ini saya nyapa, gak tahu namanya siapa, terima kasih banyak udah disapa bapak ya. Next, lanjut. Oke teman-teman, lanjut. Ini saya hunting di area petak Cibatu Warung Bandrek, tepatnya di kampung apa lupa lagi teman-teman ya, pokoknya di petak Cibatu Warung Bandrek ini kereta api Lodaya. S35 kereta api Lodaya sudah dibunyikan ya dari tadi. Mas jenisnya siapa tuh menyapa tadi ya? Kereta api Lodaya sudah melintas langsung ya, petak Cibatu Warung Bandrek ini mengarah ke stasiun Solo Balapan. Keberangkatan dari Bandung dengan tujuan akhir stasiun Solo Balapan ya. Thanks. Lanjut. Oke teman-teman, saya berada di stasiun Warung Bandrek ini di ujung timur dekat kereta api Argo Wilis ya. Tidak lama lagi akan masuk atau melintas langsung stasiun Warung Bandrek ya. Warung Bandrek stasiun kecil ya. Kita tunggu kereta api Argo Wilis. Oke teman-teman nih, kereta api Argo Wilis masih belum ada apa ya, ada tanda-tanda akan melintas langsung stasiun Warung Bandrek, tapi saya nunggu dia ya, nunggu di sini nih. Sinyalnya juga belum acung nih. Kita zoom nanti di sini ya. Nah, di sini. Di sini kita tunggu kereta api Argo Wilis. Nanti muncul Argo Wilis di sebelah sini ya, ta. Di sini nih. Kita tunggu kereta api Argo Wilis keberangkatan dari stasiun Surabaya Gubeng ya. Surabaya Gubeng ya. Keberangkatan dari stasiun Bandung. Stasiun Bandung dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng teman-teman ya, kebalik. Oke, kita tunggu. Oke, teman-teman nih, sinyal baru saja Mas ngacung ya nih, sinyal ini nih. Sinyal dekat stasiun ya. Ya namanya itu PPKA ya. Pengatur perjalanan kereta api atau kepala stasiun nih sudah berdiri di peron ya. Peron stasiun Warung Bandrek. Artinya kereta api Argo Wilis tidak lama lagi akan melintas langsung di stasiun Warung Bandrek. Kita tunggu nih. Masih petak Cibatu Warung Bandrek ya. Sedikit berkabut teman-teman ya, banyak kabut di sini dan cuacanya juga mendung.
Oke teman-teman, ini kereta api Argo Wilis. Keberangkatan dari stasiun Bandung dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Melintas langsung stasiun Warung Bandrek ya. Oke teman-teman, kereta api Argo Wilis sudah melintas langsung stasiun Warung Bandrek mengarah ke stasiun Tasikmalaya, Cipende, Raja Pola, dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng ya.